banget dulu gak sih? Aduh. Uranus. Kabur. Aduh. Waduh. Lari kena vision tuh, ulti Novaria. Wah, ini Clay sih enak banget cowok main Jacilion. Badannya banyak. Ada buset-buset lagi ngetik tuh. Ngetik apa dia? Susah juga. Masalahnya pisang ngetik apa guys? Nyalain cheat ya. Apa itu guys? Apa itu? Oh dia ini kali apa? Selalu ya. Kemarin kacamata ya, kacamata. Biar Diren. Ini apa sih? Belum berubah orang itu. Untuk dari deretan pemain Diren, Diren. Durian. Masih dengan line up anjay, masih dengan line up yang kemarin ya adik-adik. Ini roster kemenangan kayaknya guys. Bang Sin sama Lemon kayaknya bakal jadi camar abadi. Langsung Valentina dari aduh, Baxia lagi cok. Baxia lagi anjing Persik. Ufranya Naomi sih bikin saya becek guys. Jadi kalian hati-hati ya ketika Naomi sudah menggunakan skill 1 Kufra apa sih namanya? Charge apa sih skill satunya charge apa sih quantum charge pas charging aja dah skill satunya Kufra fast charging ya ke kantor Valentin ke kantor Melissa tapi Angela bagus juga sih Cecilion di luar Layla ya adik-adik bener-bener ngandelin Persik berarti ya bener anjir purify cuok berarti di sini follow upnya seperti apa om nanti om nah itu dia Persik yang kita tahu tadi. Kan dia butuh 4 item penting, Nick. Iya. Lollipop. Ada slot bukunya. COD, butuh COD, Lightning, Holy Crystal, Queen. 3 biji sama defense Glaive Hawinter. Udah habis slotnya. Dari Persik. Wah, mantap kali Persik, cok. Tumben gak Indomaret. Udah damage sekarang rata. Terlalu maksa gak sih kalau full damage? Persik akan bertemu siapa kan sekarang? Mati nih Solo nih. Hah? Mantap. Cecilion lagi dapat. Cecilion lagi yang dapat nih. Tenang, Baxia itu bos. Enak banget dengan stack gimana sih. Ini Cecilion enak kali, Pang. Badannya ada 4 3, cok. Iya nanti buff biru buat dia lagi tuh. Iya anjing. Ah, hancurannya ketahuan. Kelihatan posisi dari Vincent dan Naomi. Prak. Skyler. Skyler. Oke. Gak kena ke siapapun. Ini menyamakan diri aja. Mana nih? Fast charging nih. Naomi. Berarti orange buff meskipun diambil. Dapat 2 cok. Mantap. Wah. Ih. Gila Naomi. Anjir cok Naomi ini memiliki region SP yang sangat besar berbeda dengan rekan-rekannya. Sementara untuk Persik langsung aja menabrak arah dari Audi. Persik sendirian mencari informasi sementara. Naomi the new keyboy kan guys. Dengan ada lagi satu di virus hilang langsung udah WP. Naomi bisa pakai cong gak sih? Bisa saja melakukan rotasi atau melakukan invasi. Naomi kan. Buset Naomi lagi. Mereka berhasil mendapatkan beberapa player dengan Rico. Fast charging-nya. Gak boleh lagi sih. Aduh. Kok jadi rungkat, guys? Cukup bagus fight back yang dilakukan. Enggak jadi kelas itu, guys. Rugi. Aman semua tuh objektifnya dapat. Susah cok dia main tebel banget nih. Kena begal dia. Dibegal SM ini sekarang. Kamera, halo. Halo, kamera. Deadline celot dong. Aduh, udah. Mati dong Naomi begitu, guys. Nebe tower. Ngelek. Nah, Soilo. Kasih Bredet prap kasih tahu dah. Kasih tahu dah. Lancelotnya sih kenyang juga sih guys, tapi guys. Boleh cuek, boleh cuek, enggak usah perang dia. Tidak henti-henti. Lima lawan depan Captain bahkan ya masih bisa survive. Vincentnya bebas di bagian top lane-nya, tapi kita belum lihat untuk tim fight 5 mati. 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 M
Audi. Damage-nya belum begitu terasa. Vincent hadir untuk bisa memberikan sebuah backup, tapi langsung sebelum kasihan tuh pantinya gak ada damage. Kacok. Kayak udah berapa stack itu guys. Ah mati nih Vincent, bisa mati nih guys. Hampir kejar. Bahkan masih bisa lari, untungnya dikejar. Kejar. Enggak bisa. Langsung memeruk inner turret. Oh, Lord Amin bagus tuh. Wih sakitnya. Tyrant Rage sakit nya dong. Yang dia perlu. Oh Leki udah pos loh. Dia masih delay sih. Berapa detik berapa deh? 51 52 lah undur deh. Nge-lag tadi. Oh ini Clay sih enak banget cowok main Jacilion. Badannya banyak. Siapa yang mau ke dia? Kecuali Clay-nya nge-lag ya. Ada. Buset buset lagi ngetik tuh. Ngetik apa dia? Susah juga. Masalahnya pisang ngetik apa guys? Sama sekali. Turfish poisonnya bagus banget. Nyalain cheat ya. Flicker edit katanya. Oh, kirain R1 R2 kiri kanan segitiga bulat X. Dia ngetik dulu guys, sabar ayang, aku lagi MPL ini. Balas WA nih. Ini balas WA. Ketika memang stack-nya udah cukup. Banana udah dapat posisi sih, nge-zoning Cecil ya. Ada Beatrix nempel sama ini. Banana udah dapat posisi sih. Itu Uranus di Braded juga meninggal, Bang. Tuh. Skylar berhasil menghilangkan Karl. Sang itu guys, snipernya Skylar guys. Perfect, jadi gak mau, gak mesti. Coba dong skill 1 sekali aja ke Melissa. Waduh, mana bisa anjing hilang langsung cok langsungnya. Ditampar kecil. Hilang setengah bangke. Coba ke Melissa, klik klik klik. Melissa boleh sih tipis-tipis. Trot, mantap bang. Victor Palu lah. Waduh, easy banget ini trot. Dihabisin. Gak langsung fokus sekarang guys. Mereka kill dulu. Habisin semuanya. Naomi jago banget. Jadi RRQ disiplin menjadi kunci dari game pertama. Tapi RRQ lebih disiplin sih sekarang ya. Kita melihat bahwa memang ada kontradiksi. Kayak gameplaynya banyak berubah cok. Kenapa ya orang lawan RRQ ini gak mau ban Baxia ya? Loh, ban aja coba cok gak cok? Gak ada salahnya buang satu. Jalan. Walaupun Hero-nya amin, ban aja lihat dia main apa. Ya itu dia yang membuat dia kuat ya, dia cuma butuh asis tadi. Jadi mananya tetap ada. Masa ban Baxia anji? Ban Baxia anji. Lihat dia main apa. Yang mananya kan makin banyak. Makin banyak. Bodoh amat walaupun Baxia tuh hero. Ban ya? Maka dari itu ya kurang. Buang satu ban gitu loh. Tapi cuman RRQ om, cuman RRQ doang. Eh itu kok rapi-rapi sih wajah mereka, ngapain? Abis dari mana mereka? Itu Rebellion punya. Kok kayak kondangan gitu? Ya mungkin lagi temanya. Eh ada Lemon cok. Lemon gak dateng kemarin ya. Lemon full senyum guys. Asik aku gak perlu main timku bantai-bantai. Oh terus nanti aku dapat uang top up dari MPL. Guys kalian percaya gak kalau Versik ini menang guys? Next season glowing dia cok. Sumpah Glowing. Yang masuk RRQ itu glowing semua, Pang. Kok gitu, Dek? Wah. Emang gitu. Nanti disuruh facial sama Pak Ape. Dipasangin kaul gigi sama Pak Ape. Kok yang masuk RRQ itu kalau menang tuh glowing semua, Cok? Lihat kalian lihat Deden dah. Deden Clay dah glowing enggak dia sekarang? Glowing anjing. Menang kayak enggak udah bukan kayak penjual siomay lagi, guys. Glowing in the dark. Pernah sih guys di GH kita mati lampu kan anjing Josh bikin kaget cok. Bajunya kayak baju terbang anjing. Cuma iya anjing. Pas dia turun dari tangga itu guys anjing kaget kita semua anjing. Kira siapa itu anjing baju terbang? Bangsa Tijos. Datang-datang. Mati lampu, guys.
luar biasa ya. Maksinya di band. Akhirnya Apang. Gila, Coach Apang nih ngeri juga. Coach Apang nih ngeri juga guys. Coach Apang guys. Wah, Maksinya bisa di band tuh. Natalia Naomi nih bos. Aduh, belahannya Nata itu cong ada sensor. Ya udah, gue yang sensor aja dah tuh, biar kalian nggak kelihatan guys. Udah guys, udah gue sensor Natanya, aman. Aman adik-adik. 2-0 dong, gila lu ya. Aduh, ini game nih cok. RRQ sudah menemukan gameplaynya guys. Ya udah kalau begitu FPL arena pada suara aja. Jatuh kalian. Sampai, sampai takut nih. Kabar dulu. Apa ngampau? Dikit dong ngampau anjing. Anjing. Pergepik Persik guys. Sakit aman itu Tiverin. Iya, kalau early game tuh sakit banget guys. Kalian ada kayak dua darah putih aja itu core udah bisa mati cok. Kalau darah 70%, kalau darah putihnya kayak ada tinggal, kalau ada 3 bar itu core langsung bangkit guys. Kayak Novaria, Valentin, Kari itu di one hit guys. Objective gaming banget nih. RRQ. Iyalah. Mungkin bisa cara explain juga nih karena tadi direct dan Nata lumayan bahaya. Natanya masih bisa kan Naomi ini bos. Ya. Tapi itu mengusir mundur ya. Untuk yang aduh, main Nata kurang cok, harus main yang kayak Kufra gitu guys, baru baru sih. Hah? Nata. Hero dia itu. Tapi kayak kurang pang. Untuk Marsha mundur lagi. Kalah gitu. Kayak Kufra dong pang gila. Pincen sih nggak pernah lihat sih. Ah, tahu. Bisa mati nih Pincen. Wait. Aduh, mantap. Lari. Mantap cok. Aduh. Pak. Naomi pintar cok dia main apa ya? Oleh rekannya. Bahkan mitnya pun bisa dihancurkan karena kena tahun lagi. Pak. Wah, nah, itu guys, udah geli-geli guys ultinya Fredin. Araki di menit yang belum masuk ke menit ke-6, break down-nya tadi cukup menyakitkan. Astralikola. Ah, Novanya enggak bisa nangkep anjing di solo kill sama Naomi, cok. Mantap Naomi. Karena sekarang Persiknya pun harus mundur kembali Skylarnya dengan Naomi Chandler. Siap untuk menghantarkan damage. Ada satu execute yang dikeluarkan pula oleh Naomi barusan. Dan defense sebenarnya masih ada Novaria juga untuk. Oh, ditahan sama Pincen. Lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Tembak aja Lordnya. Satu base utamanya, satu base turret ya. Udahlah sembilan base utamanya udah dalam ancaman. Dapet bawah, oke, tahan lane. Lane yang gak usah dipush, seperti biasa guys. Kayak lawan Onyx kemarin guys, santai. Lane yang gak usah dipush, tunggu Lord berikutnya. Kali ini Rebellion mulai tersudut. Namun RRQ juga harus hati-hati. Ini best dari tapi kalau RRQ blunder one moment langsung end guys rebellion-nya. One moment bisa terjadi di atas menit 12 ya adik-adik. Banana jangan gatel. Aduh, waduh, flicker kan dia anjing. Dapat tornit. Oke, boleh mantap. Lihat dulu gak sih? Aduh. Masih ada cars. Uranus. Kabur. Aduh. Waduh. Tylery kena vision tuh. Ulti. Novaria. Satu untuk dua. Awas. Aduh. Aduh. What? Itu dia Astral Recall dari. Nah ini guys. Bisa jadi one moment game nih. Buset nih Pincen. Masih ada di posisi aman. Untung gak kena. Lari. Kayak kelamaan sih. Op. Novaria 360 nos bisa mati sih Novaria sama Naomi ini. Pak. Waduh, hampir cok. Naomi ditembak lagi. Niki-piki saja Skylar. Skylar virus patient federalized strike Naomi masuk di bagian belakang. Coba bisa mengatakan damage tapi tadi Ace sudah dikeluarkan. Malah Naomi terjebak. Ada satu lagi. Hampir mati guys Uranus sama Naomi guys. Mati dong Uranus. Mersi. Aduh. Waduh. Wah versi hilang Naomi hilang. Waduh guys. Ya 5.000 beda 2.000 400. Langsung set up. Ini dia guys. One game moment kah? Loh tadi ada di area tersebut.
udah menang jauh. Iya menang jauh. Tadi kan nakal doang. Masih pelatihnya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Untuk sekarang defense dari Rebellion, dia punya Novaria yang bisa menjadi kunci utama defensif bagi mereka. Wah, Spider Ice Track yang langsung diopat begitu saja. Kan HP penuh nih. Kan HP penuh-penuh nih, Kak. Pang. DHS kan sakit. Ya, kalau HP penuh. Satu Lord tersebut, area defensifnya masih bisa dipertahankan oleh Rebellion Cars. Memasang badan di depan. Gak bisa incer carry, guys. Natanya. Susah. Mentok-mentok yang bisa dia bunuh itu Valen. Pokok yang ketinggalan di belakang deh. Carry-nya gak bakal sendirian, cok. Pasti dia nempel sama Valen terus. Beberapa second ke depan, tapi Lord masih dihajar Naomi ataupun tapi Naomi depan berbeda. Naomi tidak. Clay langsung berpindah tempat dengan adanya satu lagi wings by wing yang dia miliki. Tidak, Naomi tidak. Ada satu, Tara berhasil dihancurkan pula. Tapi Vincent sekarang 1v1 situation bersama dengan Persik di area dari Lord. Banana akan langsung dia diusir mundur ataupun dibuat sebuah barikade yang tidak bisa mendekat ke bagian bawah. Waduh. Wah, bahaya ini, guys. Bahaya gong, bahaya. Mati kalinya, oke, okay, nice. Persik, retribution. Nah, aduh. Kirain dapet, cok. Gagal untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Dan Vincent aduh berhasil mendapatkan Lord. Susah sih, guys. Persiknya udah gambling banget itu. Rebellion Zion. Aduh, ini late game-nya si PR sih. Bisa diamankan. Dua member yang hilang RMQ fokus untuk melakukan defense mengandalkan Skylar, Banana susah dan sih juga Naomi. Dan ya efek terrify memberikan damage ekstra. Naomi nice. Naomi solo kill. Mantap Naomi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kari mati gak bisa push, guys. SM4 putarin MC. One banget tuh. Satu lumayan banget basic attack dari Hayes ini. Aman guys, aman guys. Banana, halo. Santai bro. Santai bro. Naomi-nya udah nice banget tuh. Ya, berhasil menabrak pas sudah menghancurkan satu bestar Banana. Banana-nya udah nice banget tuh. Banana akan enggak bisa bertahan sedikit lagi bisa walaupun dia. Santai, tenang. Jangan panik. Dan juga menghancurkan satu bestar yang ada di area tengah. Jangan panik. Santai. Ada portal coil. Efek tahunnya gak efektif, gak kena karena siapapun, karena mereka didorong mundur. Masih bisa di defense. RRQ juga menolak kalah. Santai. Seru sih. Ini bisa menjadi momentum buat lawannya. Ini kunci niwarnya sih di Clay doang, guys. Kalau Clay-nya bisa zoning carry sama Valentin sebelum masuk ke Skylar sih udah kelar game-nya. Juga dari arah belakang Lord yang akan muncul. Kuncinya di Clay doang ini. Ini bisa menjadi penentu. Naomi udah biarin main. Oh, Nova-nya mati nih. Nice. Bisa lagi nih. Anjing, bisa keren, cok. Bunuh. Pincen. Pincen. Temannya masih jauh. Banana dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Belum bisa menjadi seluruh pertahanan yang dimiliki oleh Vincent. Tapi sekarang Pedro Ice Rack dikeluarkan pula. Ditutup habis-habisan Skylar. Bahkan ada di bagian depan demi bisa melakukan kill dan Vincent yang coba untuk mundur. Wah, sakit banget tapi efek taunnya tadi enggak kena karena siapa? Oh, udah ada energi efek kursa Clay. Clay, sabar Clay. Posisi. Tapi Clay portal yang pecah karca bisa keselamatan dari tersebut. Tembak, jangan takut. Tembak. Nah, carry-nya blunder, guys. Seluruh upaya dimiliki Lanaki tapi malah diriga. Ya, pakai lapor. Udah, guys, GG. Bisa end. Easy peasy lemon squeezy. Clay-nya bagus tadi sih. Iya. Clay-nya sabar, cok. Mantap. Aduh, ada clip. Aduh. Desimetnya. Oke, santai. Itu gak mati. Sabar. Ada wave. Wave. Ada wave. Sabar. Aduh, ada minion, cok. Wow, Rebellion Zion. Mereka masih bisa belum guys. Rebu. Bunuh Valentin N, guys. Bisa N. Ah, Predator aman. Aja. MVP-nya si Naomi, guys.
bisa megang kendali base yang trade. MVP-nya Naomi sih. Naomi sih guys. Kalau muntun lihat kan DA sih kayaknya. Kayaknya Skylar guys. Tidak diunggulkan. Nah, Naomi lah ini game cok. Naomi lah cok ini. Naomi lah ini sekarang. Ini sih Naomi guys. Kalau RRQ patut diandalkan dan masih berada di jalur kemenangan. Naomi-chan. 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 Anjing tuh rambutnya udah kayak kesetrum anjing. Banana Maya sabar banget, disiplin banget. Gimana sih bisa main kayak gitu Banana? Disiplin banget. Mana ada? Banget emang. Akan jatuh ke tangan siapa kak? Langsung kita lihat. Kok Persik sih MVP-nya? Ampun, Naomi-chan. Naomi, cok. Ya ampun. Udah nyaman berarti di RRQ ya. Kok bukan Naomi-chan, cok? Minggu pertama kita di hari terakhir. Gua off dulu ya. Ini dia, silakan Bude. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Nanti kita resume lagi ya. Bude Karamongsa sekarang lagi mencari laki. Oke, guys. Idola mereka. Terima kasih banyak, guys.